Shalom warga kerajaan. Siapakah kingdom influencer in our family? Tentu saja seorang ayah, seorang bapak. Bapak adalah fondasi, bapak adalah akar sebuah pohon. Dan bapak adalah progenitor, yaitu leluhur dari sebuah keluarga. Dan kita tahu kalau kita itu punya seorang bapak sorgawi, bapak rohani, dan bapak jasmani, kita menjadi satu pribadi yang mantap. Sayang sekali bahwa Nabi Elia tidak disebutkan siapa ayahnya. Dia cuma disebutkan orang Tisbe. Bayangkan kalau saya cuma disebut Timotius dari Surabaya. Dengan jelas ada nama orang tua saya, Teja Sukmana. Saudara yang kasih am Tuhan, firman Allah mengatakan dia menjadi depresi yang berat. Ketika baru menghadapi ancaman dari seorang emak-emak. Dan apa yang terjadi? Dia minta mati. Tetapi Tuhan tidak membuang dia. Tuhan mengirim malaikat untuk menguatkan. Kiranya lebih dari malaikat, Roh Kudus comfort us. Dan dia memberikan kepada roti bakar. Apa itu? Firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Dan juga air dari sorga. Nah, Roh Kudus selalu gambaran air, gambaran angin. Dan ketika dia bersembunyi di sebuah gua, pada saat itu dengan suara yang lembut Tuhan memanggil dia, apa kerjamu di sini Elia? Dia tidak berkata, aku pecat kau, kau memang tidak berguna. Dia berkata, apa kerjamu di sini? Dan kita tahu bagaimana ketika Allah berjalan di Taman Eden, in the cool of the day, dia berkata pada Adam, Adam di mana engkau? Dan pada saat itu Tuhan berkata, aku tidak membiarkan kamu sendiri, masih ada 7.000 orang yang kupelihara. Kiranya Tuhan memelihara kita sampai setia sampai akhir. Yang tidak pernah menyembah Baal. Baal zaman sekarang Mammon. Ya? Dan kita tahu bagaimana saat itu Tuhan memberikan, yaitu justru urapan baru, tugas baru. Pergilah kembali ke padang gurun di Damsik. Urapilah Hazael. Hazael adalah seorang komandan, yaitu yang tidak terlalu penting di Aram, Syria. Dan juga Yehu, cucu Nimsi, sebagai raja menggantikan Ahab dan Elisha bin Syafat. Menarik sekali, nanti saya akan terangkan. Tetapi saudaraku, orang tidak dibuang, yang sudah gagal tidak dibuang. Jangan percaya kalau kita sudah ada harapan. God is the God of the second chance. Dan kita melihat bagaimana justru dia diberikan a new anointing, new assignment, tugas yang baru dan urapan yang baru yang merubah dunia. Dengan mengurapi, mengangkat Raja Aram yang adalah musuh Israel, menunjukkan bahwa Tuhan punya kuasa atas seluruh kerajaan di atas muka bumi ini. Tuhan yang dahulu, sekarang dan selama-lamanya tidak berubah. Dan kita melihat bagaimana Elia menjalankan tugas itu. Dia berkata untuk menghancurkan dinasti pada Ahab. Maka akan dipakai Hazael, kemudian Yehu, dan terakhir yaitu Elisha. Mari kita melihat firman Tuhan hari ini, bahwa kalau kita punya seorang bapak yang baik, itu satu keuntungan yang luar biasa. Ketika David ditanya, kenapa kamu begitu hebat? Hamba adalah putra dari Isai, hamba Tuanku. Dia tidak malu, Isai seorang yang sangat sederhana. Cuma punya beberapa kambing domba di kota kecil Bethlehem. Tetapi seorang yang punya seorang bapak dan menghormati oleh orang tuanya, maka dia akan diberkati dan dia akan jadi satu pribadi yang sangat mantap. Kita melihat saudaraku, sekali lagi saya katakan, kita mesti punya hubungan baik dengan bapak jasmani kita, bapak rohani kita kalau bisa jadi satu, dan bapak surgawi. Dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus, dia sebutkan yang paling pertama yang dibutuhkan, Our Father in Heaven, hallowed be thy name. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah pribadi mantap dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Akhirnya kita ketemu lagi di tempat ini setelah beberapa tahun. Dan puji Tuhan, kita bisa sehat semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saja semua bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah kita di siang hari ini. Jemaat, beginilah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapa, terima kasih untuk kebaikanmu, untuk kemurahanmu, kasih setiamu yang berlimpah atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti engkau. Kami bersyukur punya Tuhan seperti engkau. Allah yang hidup,
Allah yang besar. Sebab kami percaya selalu ada jawaban saat kami berharap dan bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, kami ada di tempat ini hanya mau meninggikan, memuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di tempat ini seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menyembah Kau. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Kau layak dan kasih.
segala perkara. Thank you, Lord. Tepuk tangan bagi Tuhan, come on. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Yeah.
bersyukur Bapak Tuhan. Bawa hatiku, menyembah hatiku.
Aduh jemaat, sebelum kita menerima pemberitaan firman Tuhan, siang hari ini ada seorang anak yang akan diserahkan kepada Tuhan, yaitu anak yang bernama Gavigil Johan, putra dari Wilson Johan dan Ibu Cynthia Tandiari. Mari Pak Wilson, Cynthia, bawa Gavi ke depan. Dan sebentar lagi setelah ini ada doa buat anak-anak Rocky kita. Baik. Jadi kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar untuk penyerahan anak ada di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Jadi setiap anak Israel yang lahir 8 hari harus disunat ya, untuk tanda perjanjian dengan Tuhan. Kemudian juga setelah hari pentahiran, kalau tidak salah 33 hari, anak itu harus dibawa oleh orang tuanya ke kemah pertemuan dengan membawa korban bakaran, 1 ekor domba, dan korban penghapus dosa, 2 ekor burung merpati. Nah, hal ini juga dilakukan oleh Yusuf dan Maria kepada Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus berumur 8 hari, Tuhan Yesus disunat, dan pada waktu hari pentahiran, kedua orang tuanya bawa ke Bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan. Jadi penyerahan anak itu tanda bahwa anak itu adalah anugerah Tuhan. Kalau di GBI kita menganut bahwa anak di bawah 12 tahun itu diserahkan kepada Tuhan. Nanti setelah 12 tahun ke atas baru mereka bisa dibaptis. Nah, oleh sebab itu karena ini adalah milik pusaka Tuhan, firman Tuhan katakan anak laki-laki adalah milik pusaka Tuhan, buah kandungan adalah upah. Maka kedua orang tua dari Gavi, yaitu Wilson dan Cynthia, menyadari ini dan mengakui bahwa Gavi, putra mereka adalah anugerah daripada Tuhan. Dan hari ini dengan iman orang kedua orang tuanya menyerahkan kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya harapkan Bapak Ibu yang punya anak jangan tunda-tunda penyerahan anak. Saudara ya, karena waktu Anda serahkan kembali menjadi milik Tuhan, maka tanggung jawab pemeliharaan, perlindungan, berkat itu ada sama Tuhan. Okay. Tidak ada yang bisa menyerang, tidak bisa ada yang mengganggu anak itu karena Tuhan yang memiliki. Jadi cepat-cepat, jangan tunda-tunda saudara ya. Nah, baik. Saya mau bertanya kepada Pak Wilson Johan dan Ibu Cynthia Tandiari di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Bersediakah saudara berdua yang telah diserahkan tanggung jawab oleh Tuhan, anugerah oleh Tuhan, berkat dari Tuhan, yaitu Gavi Gil Johan, untuk saudara berdua memelihara, menjaga, merawat, dan membawa dia di dalam pengenalan Tuhan di dalam hidupnya? Apakah Pak bersedia? Saya bersedia. Saya bersedia. Baik. Mari kita akan berdoa untuk mari jemaat yang kasih Tuhan. Arahkan tanganmu kepada kami. Kami percaya sesuai kebenaran firman-Mu Tuhan bahwa Gavi Gil Johan itu adalah milik pusaka dari Engkau yang telah Engkau percayakan kepada Wilson dan Cynthia, kedua orang tua Gavi. Dan hari ini di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, kedua orang tua mereka menunjukkan iman percaya kepada-Mu bahwa ini adalah anugerah daripada Engkau dan menyerahkan anak ini ke tangan Tuhan.
Biarlah berkat Tuhan turun atas anak ini. Perlindungan dan keselamatan daripada Tuhan turun atas anak ini. Hari ini dia diserahkan menjadi milik Tuhan. Biarlah anugerah yang berlimpah-limpah dari Engkau curahkan Tuhan kepada Gavi. Dia akan bertumbuh sehat, kuat, baik secara fisik, jiwa, bertumbuh di dalam rohani. Dan akan mengenal Engkau hari lepas hari dalam hidupnya, bertumbuh di dalam pengenalan Engkau dan menjadi milik kesayangan Tuhan. Engkau memakai anak ini Tuhan di dalam kehidupannya, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi bagian dari rancangan rencana Tuhan. Berkati dengan kehikmat, kepintaran, kecerdasan. Berkat dengan tubuh yang sehat. Berkat dengan masa depan yang cerah. Berkat Tuhan turun atas dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Kami lepaskan berkat ini atas Gavi Gil Johan di dalam nama Yesus Kristus. Dan berkati Tuhan kedua orang tua Wilson, Johan dan Cynthia Tandiari dari Gavi. Berkati Wilson menjadi seorang ayah, seorang bapak, seorang kepala rumah tangga yang punya peran penting untuk mendidik dan untuk membawa anak ini di dalam mengenal Tuhan. Biar kebenaran-kebenaran firman Tuhan selalu disampaikan, selalu diajarkan. Berikan dia kemampuan untuk memberikan kehidupan yang baik, yang sehat Tuhan. Berkati pekerjaan, berkati apapun yang dikerjakan dan kebenaran Tuhan buat berhasil. Berkati Tuhan dalam nama Yesus. Berkati juga Cynthia, berikan dia hikmat, berikan dia kesabaran, berikan dia kelembutan, berikan dia Tuhan segala yang dibutuhkan oleh Gavi di dalam tangan pemeliharaannya. Menjadi penolong bagi Johan dan menjadi ibu yang terbaik bagi Gavi. Di dalam nama Yesus Kristus memberkati keluarga ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Mari anak-anak Rocky. Anak-anak, kita berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Ya, percaya Tuhan Yesus ada di dalam hatimu. Ya, ada di dalam hidupmu. Amin. Amin. Mari orang tua, para kita arahkan tangan kita, kita angkat tangan kita melepaskan berkat untuk anak-anak kita ini. Bapa, di hadapanmu hari ini Engkau melihat anak-anak Rocky ini, anak-anak kami Tuhan. Ini generasi-generasi yang Tuhan persiapkan untuk menjadi bagian di dalam rencana-rancangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kehidupan mereka ada di dalam tangan perlindungan Tuhan, tangan penyertaan Tuhan. Dan kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang diberkati Tuhan, dengan pertumbuhan fisik yang sehat, yang kuat, dan Kau memberikan dia mereka ini kepintaran, kecerdasan, hikmat daripada Allah. Dan mereka bertumbuh di dalam roh yang kuat di dalam Tuhan. Setiap pengajaran diterima Tuhan menjadi bagian yang penting untuk menjadi mereka semakin kuat di dalam percaya kepada Tuhan, di dalam mengenal Engkau. Tuhan berkati dengan limpah anak-anak kami ini. Berkati Tuhan. Berkati dengan sukacita, damai sejahtera selalu dalam hidupnya. Berkati Tuhan. Dan membuka jalan-jalan yang baru dalam hidup mereka. Menjadi orang-orang yang luar biasa,
yang mengenal Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada kami semua melalui bibir hamba-Mu. Kebenaran-kebenaran ini semakin memuatkan kami Tuhan. Kami percaya setiap firman yang ditaburkan tidak akan kembali sia-sia, tapi akan berlipat kali ganda di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Ini minggu pertama, ya, kita kembali beribadah di tempat ini. Kurang lebih 4 tahun lebih ya, kita akhirnya kembali lagi. Biarlah di tempat ini semakin kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui ibadah-ibadah kita di tempat ini. Nah, Bapak Ibu, tema minggu ini, tema bulan ini adalah, bisa minta tolong, ya, leading as influencer in my family. Nah, kita akan membaca ayat utamanya yaitu di dalam 1 Timotius 3 ayat 4 dan 5. 1 Timotius 3 ayat 4 dan 5. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Tuhan? Hari ini saya akan berbicara tentang ukuran kerohanian, saudara ya. Jadi untuk mengetahui tingkat kerohanian seseorang tidak mudah dilakukan, saudara. Benar? Sebagian orang akan sekilas kelihatan rohani, namun kenyataan tidak demikian. Alkitab memberi banyak contoh. Contoh seperti Nikodemus. Nikodemus itu dia seorang mengenal yang tahu banyak tentang firman Tuhan, yang rendah hati untuk datang kepada Yesus, kelihatan rendah hati datang kepada Yesus. Tetapi ternyata harus dilahirkan kembali. Yang lain lagi, Rasul Paulus yang dulu bernama Saulus, seorang Farisi yang hebat, ya, di dalam religius yang militan, tapi adalah seorang pembangkang di hadapan Allah. Ya. Kemudian ada beberapa orang di Kolose yang menghindari berbagai kenikmatan dunia, menjaga kehidupan mereka, ya, didapati telah menyimpan dari kebenaran Kristus. Jadi banyak cara untuk mengukur kehormatan seseorang, banyak hal perlu dipertimbangkan, saudara, ya. Nah, salah satu adalah kehidupan sehari-hari seorang dalam keluarga. Makanya kenapa syarat yang diberikan di dalam 1 Timotius ini khusus kepada para penilik jemaat dan diaken. Jadi 1 Timotius 3 ayat mulai dari 2 sampai 11 itu, saudara ya. Nah, itu menjadi satu patokan kerohanian yang bisa memegang jabatan seperti itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang kita bisa belajar dari ayat ini, saudara ya.
Kenapa Rasul Paulus mengkaitkan itu, seorang penatua diangkat harus diteruji dulu di dalam mengepalai, memimpin keluarganya. Kenapa bukan teruji di hal yang lain, tapi menjadi pemimpin di rumah tangganya. Demikian juga para diaken. Mereka harus juga teruji di dalam kehidupan rumah tangga. Tentu ada hal-hal yang Paulus tahu bahwa itu merupakan ujian atau merupakan patokan, atau kita bisa ditahu tentang kerohanian seseorang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau di gereja belum tentu orang melayani kelihatan rohani semua kan? Tapi kalau di rumah belum tentu. Nah, apa yang ada di rumah nyaris tidak ada ruang bagi pencitraan diri, betul? Tidak ada kemunafikan di dalam rumah, benar? Semuanya transparan. Istri saya tahu istri saya. Walaupun saya hebat mungkin berkhotbah bisa begini, tapi dia tahu kelemahan-kelemahan saya. Terbuka, benar? Mungkin di hadapan saudara saya bisa tutupi hal-hal yang menjadi kelemahan saya. Tapi di mata istri saya ketahuan, jelas. Di mata anak-anak saya kelihatan. Oke? Makanya untuk diuji seseorang bisa memegang jabatan dan bisa dipercayakan hal itu supaya pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik, ya. Pekerjaan Tuhan tidak dinistakan, saudara, nama Tuhan tidak dicemari. Maka ujiannya harus seperti itu, saudara. Di dalam rumah tangga dilihat di situ bagaimana seseorang berhasil mengepalai, memimpin rumah tangganya. Nah, oleh sebab itu salah satu persyaratan menjadi penatua adalah kualitas kepemimpinan di dalam keluarga. Kata tidak bercacat, kalau saudara nanti baca di Alkitab saudara, 1 Timotius 3 ayat 2-3, kriteria tidak bercacat ini bukan hanya menyangkut karakter. Seorang yang tidak pemarah, seorang yang sabar, seorang yang suka memberikan tumpangan, ya, seorang yang cakap mengajar. Jadi kriteria tidak bercacat itu bukan hanya menyangkut soal karakter maupun talenta. Tapi kriteria tidak bercacat juga itu juga mencakup kepemimpinan di rumah tangga. Jadi tidak bercacat itu merupakan kriteria utama. Yang harus dipenuhi oleh kriteria tidak bercacat ini adalah karakter, talenta, kepemimpinan di dalam rumah tangga, dan durasi pertobatan. Di ayat 6-7 dikatakan janganlah dia adalah orang yang baru bertobat. Ya. Orang yang baru mengenal Tuhan. Artinya orang yang sudah diuji di dalam perjalanan imannya, pertumbuhan imannya dengan Tuhan. Dikatakan juga dia harus punya nama baik di luar. Artinya apa? Ada perubahan di dalam kehidupannya selama dia jadi orang percaya. Mungkin dulu hidupnya hidup yang lamanya. Orang tahu di luar siapa dia. Tetapi perjalanan waktu dia terjadi perubahan dalam hidup, membuat perubahan pandangan. Karena dibuktikan dengan satu perubahan hidup. Makanya durasi pertobatannya itu penting. Dikatakan janganlah dia orang yang baru bertobat. Untuk pemegang jabatan diaken maupun jabatan penilik jemaat. Nah, kalau dikatakan bahwa dia adalah seorang yang mampu mengepalai keluarga, berarti ujian kualitas kerohanian seseorang itu yang terbaik itu ada di dalam keluarga. Karena ini berbicara tentang kepemimpinan. Bagaimana seorang bisa memimpin rumah tangganya, kata firman Tuhan, ya.
Bagaimana seseorang bisa memimpin jemaat kalau dia tidak bisa memimpin rumah tangganya? Nah, apa yang menjadi dasar nanti daripada ujian atau kriteria dalam kerohanian dalam rumah tangga ini nanti kita akan pelajari, saudara. Kita akan sama-sama belajar. Jadi ukuran kerohanian menentukan seorang bapak atau suami dapat melaksanakan perannya mengepalai atau memberi pengaruh di dalam keluarganya. Dalam 1 Timotius 3:4a kata kepala, dia adalah seorang kepala keluarga. Ya, saudara, kembali ke tadi, kita akan baca sedikit. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jadi ayat 4a ini seorang kepala keluarga yang baik. Kepala keluarga yang baik di sini bukan kata benda. Oke? Okay? Tetapi kata kerja. Nah, kepala keluarga ini dari bahasa Yunani proistemi, dari kata pro di depan, istemi berdiri. Jadi berdiri di depan, stand before. Dan juga punya makna menjadi teladan. Juga punya makna protector, guardian. Punya arti to rule, mengatur. Saudara. Jadi kalau kata itu mengatur, berdiri depan, menjadi teladan, itu adalah selalu ditampilkan di dalam pribadinya. Kalau dia seorang peramah, dia seorang pemarah, itu menunjuk kata sifat. Makanya di ayat 2 dan 3 itu kata benda dan kata sifat. Tapi di ayat 4 ini adalah kata kerja. Jadi kepala keluarga ini harus menunjukkan kinerjanya di dalam keluarga. Nah, jadi dia ada di depan memberi teladan, menjaga, mengatur. Sehingga keseluruhan ayat 4a ini diterjemahkan secara Yunaninya adalah keluarganya sendiri dengan baik ia harus pimpin. Ada kata harus. Kalau ada kata harus, tidak bisa ditawar. Oke, okay. Bukan kata oke, okay, boleh, tidak. Enggak, kalau dikatakan harus itu mutlak, tidak bisa ditawar. Nah, yang kedua di ayat tadi adalah ketundukan anak-anaknya. Satu Timotius dihormati oleh anak-anaknya, ya. Jadi 1 Timotius 3, 4b sampai 5 ini yang ada dua tanda kepemimpinan yang baik yang kita lihat di dalam keluarga, yaitu Rasul Paulus memfokus atau tentang how to leading, how to lead, bagaimana memimpin. Dia tahu bahwa semua orang bisa belajar tentang how to lead, tetapi Rasul Paulus di sini menekankan adalah tanda kepemimpinan yang baik. Nah, tanda kepemimpinan yang baik harus diwujudkan, dinyatakan di dalam dua tanda di dalam rumah tangga. Yaitu yang pertama, ketundukan anak-anaknya terhadap ayah mereka. Jadi ia disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Cara paling mudah untuk mengetahui kualitas kepemimpinan seseorang di rumah adalah dengan melihat hasilnya. Bagaimana istri dan anak-anak berperilaku seringkali mengungkapkan kualitas seorang kepala keluarga. Oke. Jadi kualitas kehormatan, kerohanian seorang kepala keluarga bisa dilihat dari istri dan anak-anaknya. Jadi anak-anak, istri-istri, Anda mencerminkan kualitas kerohanian ayah dan suami Anda. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Prinsip di atas memang tidak bisa diterapkan secara mutlak. Ada orang, suami itu baik,
suami takut Tuhan. Tetapi kadang seorang kepala keluarga punya anak-anak yang sulit diajar. Betul? Ada juga kualitas seorang kepala keluarga yang buruk. Tetapi oleh anugerah Tuhan memiliki anak-anak yang manis sikapnya. Oke? Siapa tidak kenal Daud? Daud itu penyembah, benar? 7 kali sehari aku memuji Tuhan. Tetapi kualitas Daud sebagai pemimpin kepala rumah tangga dilihat dari sikap istrinya, si Mika. Betul? Yang di depan umum mencemooh dia. Dari sikap anak-anaknya, si Adonia. Betul? Dari sikap anaknya yang lain, siapa? Absalom. Semua anak-anak ini, Daud itu adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi memiliki anak-anak dengan karakter yang buruk. Adonia bahkan mau mengambil gundik Daud menjadi istri. Yaitu namanya Abisak. Abisak itu gundik terakhir yang tidak disetubuhi oleh Daud sampai Daud meninggal. Dan dulu kalau raja meninggal, istri-istri gundik-gundik itu jadi janda harus di istana terus disimpan. Tidak bisa dia papai. Jadi kalau banyak istri, banyak gundiknya, kasihan. Ada yang masih muda ya sudah jadi gundik, sudah jadi istri raja, tetap tinggal begitu jadi janda. Tidak bisa kawin, saudara. Nah, siapa itu Absalom? Absalom itu anak Daud. Juga karakternya buruk. Siapa lagi orang yang melayani Tuhan? Imam Eli, benar? Iman di bait Allah. 1 Samuel 2. Tetapi memiliki 2 anak, Hofni dan Pinehas, seorang imam yang melayani di rumah Tuhan, memiliki sifat yang karakter yang buruk. Setiap orang Israel datang mempersembahkan korban bakaran, dia ambil dulu yang terbaik sebelum dikasih Tuhan. Kemudian dia tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di rumah Tuhan. Bayangkan. Apa yang dilakukan oleh Eli? Dia tidak disiplinkan mereka, benar? Dia biarkan semua itu. Apa yang terjadi? Seorang kepala rumah tangga seperti Eli, akhirnya keimamatannya selesai. Tidak ada keturunannya Eli lagi yang jadi imam. Putus. Jadi, betapa mengerikannya kalau tidak bisa membina keluarga dengan baik. Nah, tetapi kalau anak-anak dididik dengan baik, cenderung menghasilkan buah yang baik pula. Kita harus percaya itu. Karena Amsal 22, didik anak, bukan? Nah, dalam takut akan Tuhan. Saudara bisa baca ayatnya. Jadi, begitu pula kepemimpinan yang buruk mendatangkan celaka atas keluarga, itu Eli. Kemudian dalam teks asli 1 Timotius 3:4b berbunyi, memiliki anak-anak dalam ketundukan, artinya itu memiliki anak-anak dalam ketundukan dengan segala kehormatan kepada ayahnya. Ada banyak alasan anak-anak, seorang anak tunduk kepada orang tuanya. Pertama ada kasihan, kasihan orang tuaku, saya mesti tunduk. Yang kedua karena takut, orang tuanya galak. Gitu? Dari kecil selalu dipukul, disiksa. Satu kali orang tuanya datang, dia sudah benar. Ya. Dia tunduk, dia takut, hormat karena dia takut. Ada juga yang didorong oleh keinginan mendapat sesuatu dari orang tuanya. Hartanya orang tua kah, atau apakah. Jadi dia hormat, dia tunduk. Ya kan? Tetapi ketundukan yang baik adalah disertai dengan rasa hormat, bukan takut, melainkan hormat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di Alkitab ada keluarga yang luar biasa. Di dalam rumah tangga, yang akhirnya dipakai Tuhan. Keluarga Yusuf dan Maria. Betul? Dikatakan Yusuf itu adalah seorang suami yang tidak mau mempermalukan Maria. Hati-hati suami-suami,
di depan umum tanpa sadar kau permalukan istri. Hati-hati istri-istri, kau mempermalukan suamimu di hadapan di depan banyak orang. Menurunkan derajat kehormatannya, tapi Yusuf tidak. Apa yang telah dilakukan oleh Yusuf di dalam membina rumah tangganya? Dia merawat Yesus, dia membesarkan Yesus, menggenapi rencana Bapa di sorga. Dia punya anak biologis dengan Maria. Ada empat anaknya yang luar biasa. Saudara Yesus di Alkitab, ya, Yakobus yang menulis kitab Yakobus. Ada Yusuf, ada Simon, dan ada Yudas yang menulis kitab Yudas. Ini hasil daripada satu kepemimpinan Yusuf yang luar biasa di dalam. Siapa itu Yusuf? Sederhana, tukang mebel, bukan orang kaya, tapi berhasil membina keluarga. Jadi ukuran keberhasilan membina keluarga bukan harta benda, tetapi ukuran keberhasilan dalam rumah adalah penerapan prinsip-prinsip Alkitab, prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam rumah tangga. Oke? Saudara yang kasih dan Tuhan. Jadi, yang diminta dilihat adalah ketundukan anak-anak kepada ayahnya dalam segala kehormatan. Berarti dia berhasil, saudara. Anak saya yang kedua itu, dia sangat pintar. Sehingga dia lulus cum laude di Amerika dengan 3,5 tahun saja. Tetapi satu hal, setiap kali dia mau ambil apa ini sertifikasi, 13 kali sertifikasi maupun apa, dia pasti telepon kami berdua, Papa, Mama, doakan saya. Saya besok mau ujian. Kemarin saya ke Jakarta, jadi setiap itu kali dia ambil itu, mau kerja, mau apa, pasti dia percayakan itu kepada orang tuanya. Dia tidak cari pendetanya di sana, enggak. Kemarin dia bilang, saya tunggu Bapak datang untuk doa kami masuk rumah. Ada gembalamu di situ toh? Enggak. Karena dia percaya, dia trust kami sebagai orang tua. Jadi iman percaya kami telah kami tanamkan kepada Tuhan, kepada mereka. Saudara yang kasih dan Tuhan. Yang kedua, tanda kepemimpinan yang baik, ada perhatian dari ayah. Nah, ayat 5 ini. Ayat 5 ini dikatakan begini. Saya buka Alkitab saya di sini. 1 Timotius 3 ayat 5. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Kata mengurus, kata mengepalai itu adalah proistemi. Oke? Okay? Tapi kata mengurus di sini, jadi dalam ayat 5 ini ada dua. Satu proistemi, yang satu itu mengepalai, mengatur sebagai teladan, ya kan? Ada satu lagi dikatakan mengurus jemaat Allah. Mengurus ini di dalam bahasa Yunani namanya epimeleomai. Bukan siomai, saudara ya. Epimeleomai. Epimeleomai ini kata hanya dua di Alkitab disebut. Yang pertama ada di kisah orang Samaria yang baik hati, yang menolong penyamung, menolong seseorang yang dirampok penyamung di tengah jalan. Nah, kata dia merawat, dia bawa orang dirampok itu, bawa ke penginapan, kasih uang untuk dirawat, ya. Kata rawat itu adalah epimeleomai. Jadi apa artinya epimeleomai? Itu artinya merawat. Dikatakan di sini merawat itu bukan asal merawat, saudara. Tapi merawat di sini
adalah dikatakan begini, kita baca ya, Lukas 10 ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas, keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan, dan keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Orang Samaria ini rela melawat korban perampokan oleh para penyamun. Di dalam merawat ini, kata epileomai ini, ada belas kasihan, ada kasih, ada kemurahan, ada kelembutan, saudara. Jadi, memimpin keluarga dengan baik, ternyata tidak hanya perlu ketegasan, yaitu proistemi, rule, ngatur, disiplin, tetapi juga harus punya epimeliomai, kebelas kasihan, kedekatan, kelembutan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih tidak meniadakan disiplin. Disiplin pun ketegasan tidak meniadakan belas kasih. Ini adalah seperti koin, satu koin dua sisi, saudara. Harus seimbang. Oleh sebab itu, kepemimpinan di dalam rumah tangga yang berhasil harus ada keseimbangan ini. Kedisiplinan dan kedekatan. Kalau kita terapkan disiplin terus tegas sama anak kita, dia akan menjauh kepada kita. Betul? Coba, kau pakai cambuk dia terus, atau kau strap dia, atau kau batasi dia punya ini, itu dia mau. Betul enggak? Atau kau marah terus sama dia. Tapi kalau kita terapkan ada kedekatan, maka dia akan bertumbuh dengan sehat. Tapi kalau kedekatan saja kita pakai, tidak ada disiplin, itu juga kacau, saudara. Benar? Makanya kenapa seorang pendidik jemaat atau diaken harus teruji di dalam mengepalai keluarganya, yaitu ada disiplin dan ada kedekatan. Ada belas kasih. Belas kasih menghasilkan kehidupan. Kasihan menghancurkan kehidupan. Saudara bisa bedakan? Belas kasih itu belly, womb, itu rahim bahasa aslinya. Rahim, di dalam rahim itu ada kehidupan. Di situ ada perlindungan. Kalau engkau punya belas kasih, maka belas kasihmu harus menghasilkan kehidupan. Kalau engkau punya belas kasih terhadap seseorang, maka belas kasihmu itu harus menghasilkan kehidupan orang tersebut. Harus mengalami pertumbuhan bagi dia. Hati-hati dengan kasihan, saudara. Kasihan bisa menghancurkan orang. Orang malas tetap malas, saudara kena kasihan terus. Jadi, mengapa harus di rumah tangga ini diuji? Karena dua hal ini penting. Seorang pemimpin harus miliki ini, saudara. Jadi ukuran kerohanian yang sejati itu dua tanda. Disiplin, ya, ketundukan anak-anak. Kemudian perhatian orang tua itu dalam bentuk disiplin dan kedekatan. Ada perawatan, ada belas kasihan. Makanya kalau kita selalu mendekat orang karena kedekatan, kelihatan bagus. Tapi kita tidak mau belajar dari sesuatu yang dari dia yang punya nilai. Saudara. Harusnya kita terima dua hal kalau kita mau bertumbuh. Wah, ini putus lagi. Silakan. PowerPoint-nya.
Saya dari sini saja. Jadi memimpin keluarga dengan baik ternyata tidak hanya menuntut ketegasan, tetapi juga belas kasih. Bukan hanya diperlukan kedisiplinan, melainkan juga kedekatan. Kasih tidak meniadakan disiplin. Begitu pula ketegasan tidak meniadakan belas kasih atau kasih dan kemurahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kenapa Rasul Paulus mengambil ujian, ukuran kerohanian seseorang itu di dalam rumah tangga? Karena membina, memimpin jemaat itu tidak mudah. Saudara, memimpin keluarga juga tidak mudah. Benar? Memimpin keluarga tidak mudah loh. Tidak mudah. Tidak mudah, saudara. Di situ dari pelatihannya. Di situlah diuji. Di situlah kita berperang. Bagaimana sebagai kepala rumah tangga. Nah, waktu itu kita bisa lewati itu. Maka kepada jemaat, kepada orang-orang yang tidak ada hubungan biologis, yang tidak ada hubungan darah, betul? Yang tidak ada hubungan keluarga, orang teman-teman dalam keluarga Tuhan. Itu lebih sulit, saudara. Tetapi kalau tidak diterapkan dua hal ini, kepemimpinan saudara akan pincang. Oke? Kepemimpinan saudara akan pincang. Tidak ada ketegasan, hanya kedekatan, pincang. Jemaat tidak akan bertumbuh dewasa. Benar? Semua jadi kanak-kanak rohani. Karakter tidak berubah. Tapi apa nih? Kekuatan rohani itu tidak bertambah. Arah tidak jelas. Tapi kalau saudara terapkan hanya disiplin, maka jemaat itu kasihan. Ibaratnya itu luka dikasih sirian cuka. Pokoknya luka tidak ada belas kasih, ditambah, dikocok, di ini boroknya enggak. Harus ada balut. Jadi dua hal ini penting, saudara. Oleh sebab itu Paulus menerapkan ukuran ini, kriteria ini. Nah, ini yang saudara sebenarnya. Kalau mau melihat daripada apa ini? Kepemimpinan yang mengubahkan, yang membawa perubahan, membawa orang berubah dalam ini. Harus dua diterapkan ini. Tidak bisa satu, saudara. Tidak bisa. Kita banyak pakai hal biasa. Hal apa ini? Supaya jangan ribut. Contoh Batsyeba. Nah ini contoh yang jelas. Batsyeba itu adalah istri Uria yang dinikahi oleh Daud. Punya anak namanya Salomo. Waktu Daud sudah meninggal, Salomo baru naik tahta. Apa yang dilakukan oleh Adonia? Adonia ini kalau bilang kakak sulung ya. Artinya kepala keluarga menggantikan Daud, kalau ceritanya begitu tahu, dalam rumah tangga. Adonia ini kan sudah pernah melakukan sesuatu melawan bapaknya. Jadi bagi Batsyeba, kedudukan Salomo yang masih baru ini bisa berbahaya. Karena Adonia ini punya pengikut juga. Sehingga dia berani lawan bapaknya. Nah, untuk menstabilkan tahtanya Salomo, Adonia minta sama Batsyeba. Saya minta si Abisak, gundi papa saya, menjadi istri saya. Apa yang dilakukan oleh Batsyeba? Batsyeba tidak tolak mentah-mentah. Nanti saya bicarakan dengan Salomo. Dia hitungan ini dia. Kedudukan Salomo itu bisa goncang. Ini harus ambil hati Adonia ini. Dia ngomong sama Salomo. Hei nak, itu kakakmu itu mau kawini apa nih mama tirimu. Nah, Batsyeba ini lupa. Dalam perjanjian lama itu tidak boleh seorang istri itu punya dengan dua suami, satu istri yang sama, saudara. Apalagi nih naik ke pitiduran ayahnya.
Bayangkan, untuk Salomo tegas. Dia bilang, langsung tegas Salomo. Saudara, Adonia akhirnya mati. Bayangkan, itu yang banyak terjadi. Kompromis terhadap hal-hal yang benar. Hal-hal yang salah. Demi kepentingan. Tak bisa, saudara. Anda tidak akan bawa orang kepada bertumbuh secara dewasa dan kuat kalau punya cara seperti itu. Makanya kenapa perlu dua ini? Kalau tidak punya dua di sini, ketegasan, integritas, Anda hanya main kedekatan, waduh, bahaya. Anda hanya main kedekatan, Anda hanya main integritas, tidak main kedekatan, Anda juga sulit berkembang juga, sulit. Jadi dua ini harus seimbang, saudara. Nah, itu tidak mudah untuk diterapkan dalam hidup kita. Makanya ujiannya di kepemimpinan. Maka kita akan lihat berhasil dalam kepemimpinan kita, bagaimana sikap anak-anak kita, sikap istri kita kepada kita. Itu. Demikian firman Tuhan. Ini yang saya bisa sampaikan hari ini kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih semua kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya untuk kami semua, terutama dimulai daripada hamba-Mu ini, Tuhan. Biarlah ini menjadi ujian, menjadi hal yang harus kami lakukan, hamba lakukan, Tuhan. Supaya nama Tuhan tidak tercemar, supaya Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, terima kasih berikan kami kekuatan, kemampuan. Berikan kami anugerah-Mu, Tuhan. Kami tahu kami tidak mampu, tapi Tuhan pasti mampukan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat, berkati firman ini. Tidak akan kembali sia-sia, akan jatuh ke tanah hati yang subur. Dan berbuah berkali lipat ganda. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Dan mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima paket perjamuan kudus, hosti dan anggur, bisa tolong lambaikan tangan. Oh belum, satu di depan, Pak Teten bisa tolong. Ya. Ada lagi? Kalau ada, silakan. Pak Robert. Perjamuan kudus bukan liturgi biasa. Perjamuan kudus merupakan kita mengingat kembali akan karya Kristus di kayu salib. Akan pengorbanan Kristus. Dengan perjamuan kudus kita kembali memberitakan kematian Yesus. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkannya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami bersyukur kalau hari ini kami bisa ada di tempat ini kembali, Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami percaya jalan-jalan-Mu tak terselami, tapi kami mengerti bahwa rencana-Mu indah dan ajaib. Pada siang hari ini kami akan bersekutu dengan tubuh-Mu dan darah-Mu. Kami percaya saat kami bersekutu dengan tubuh-Mu dan darah-Mu, kuasa Kristus, kuasa kebangkitan Kristus nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami akan bersekutu dengan tubuh-Mu dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, coba ambil hosti, lihat baca baik-baik. Ya, ini merupakan ayat pegangan kita. Bapak Ibu ambil tidak kebetulan. Amin. Iya.
Saya percaya ini akan berbicara luar biasa dalam kehidupan kita selama 2 minggu ke depan. Nah, hosti ini atau roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus. Amin. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah lambang daripada tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Air anggur ini adalah lambang daripada darah Kristus. Inilah cawan perjanjian itu. Mari kita angkat tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah air anggur ini adalah lambang daripada darah Kristus? Mari kita bersekutu bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari beberapa saat kita naikkan syukur kepada Tuhan. Tuhan baik. Tuhan baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Ketika kami bersekutu dengan tubuhmu dan darahmu, kami adalah alatmu untuk memberitakan kematianmu dan juga memberitakan kebangkitanmu. Memberitakan karya-karyamu yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan baik. Imata karabas syekiria. Ketika kami bersekutu dengan tubuhmu, kehidupan Kristus ada dalam kehidupan kami. Ketika kami bersekutu dengan darahmu, darah Kristus mengalir dalam kehidupan kami. Yang menyembuhkan, memulihkan, menyehatkan setiap kami. Yang berkuasa mengubahkan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan baik. Kami yang lemah telah dikuatkan. Kami yang susah telah diberikan penghiburan. Kami yang berkekurangan telah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan baik. Dan pada akhirnya mari kita akan berdoa bersama-sama. Seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Doa yang menyatakan tentang kerajaan Allah dinyatakan di muka bumi ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, dan lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kuasa kemuliaan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, terima mujizat Tuhan, terima kuasa Tuhan, terima kehidupan Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa persembahan, tapi sebelumnya ada beberapa penyampaian. Yang pertama, ibadah kita hari ini mungkin ada ketidaknyamanan sedikit terkait dengan AC yang belum maksimal. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya, kami terus akan memperbaiki
bagaimana saudara datang bisa udaranya, kenyamanan bisa saudara menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saat ini kami memiliki komunitas kerajaan yang hampir jumlahnya sekitar 9 kakak. Mungkin Bapak Ibu yang belum sempat atau belum terdaftar ikut komunitas kerajaan, Bapak Ibu bisa nantinya ikut terlibat di daerah di mana Bapak Ibu tinggal, bisa Bapak Ibu dapatkan informasi di belakang. Kami berharap Bapak Ibu bisa ambil bagian dalam komunitas kerajaan yang ada di tempat daerah di mana Bapak Ibu tinggal, sehingga kita bisa membangun gereja ini melalui komunitas kerajaan yang kita bangun bersama. Nah, untuk pengumuman terkait dengan persembahan, di depan ada barcode, scan kris, bisa saudara lakukan. Bisa juga melakukan ngisian amplop di belakang atau melakukan transfer ke rekening GB Rock Makassar untuk rekening BCA. Oke, baik, kita akan satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang berbahagia ini. Kami menikmati hidup sebagaimana kami ada. Tuhan, anugerahkan kasih-Mu bagi setiap kehidupan kami. Siang hari ini kami sudah menerima sesuatu yang baru daripada Tuhan. Kami tahu ini hal yang perlu kami bergaul dengan pribadi-Mu untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan percayakan dalam pelayanan di tengah gereja kami. Dan siang hari ini kami tahu ketika kami bergantung kepada Roh Kudus, Engkau yang mengajar kami nantinya untuk kami hidup sebagaimana kami hidup dalam rumah tangga kami dan juga hidup dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Bapa, kami siap untuk menabur. Biarlah taburan kami itu lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Sehingga taburan yang kami tabur ini untuk memperlebar kerajaan pelayanan Tuhan melalui gereja kami, melalui misi, apa saja yang dikerjakan gereja ini melalui taburan kami. Tuhan diberkati, Tuhan dimuliakan, Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap untuk menabur, kita sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan, kita semua diberkati. Amin. Mari saja semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari. Bahagia.
kita terima berkat, kita akan berdoa bagi mereka yang berulang tahun. Ya, silakan yang berulang tahun, seminggu, dua minggu ke belakang, silakan maju ke depan. Yang belum pernah didoakan dari bulan kemarin sampai bulan ini, silakan maju ke depan. Ya. Yang ulang tahun dan kemudian yang HWA, ya, silakan. Wah. Oke, hari ini ada dua kekasih kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Kita arahkan tangan kita, tambah satu cucunya Ceita, Enzo, ulang tahun juga. Ya. Oke, kita berdoa, kita minta anugerah Tuhan. Tuhan, kami lepaskan berkat kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ketika mereka bertemu dengan hari kelahiran mereka, mereka sadar ada tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahwa mereka adalah pelaksana dari kehendak Tuhan di muka bumi ini. Tuhan yang telah menetapkan hidup mereka. Tuhan yang telah memberkati hidup mereka. Tuhan yang telah menyertai hidup mereka. Dan mereka akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Mereka akan menyatakan kesaksian tentang Kristus. Yesus di mana saja dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan lewat kehidupan mereka nama Tuhan dinyatakan. Teruslah bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Kristus Tuhan. Enzo juga yang ada di Australia, Tuhan juga berkati. Sehat, kuat. Anak ini adalah anak yang dinyatakan Tuhan. Kuat dalam iman, pengharapan. Dia bertumbuh jadi hamba Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk tempat ini. Kami memberkati tempat ini di awal kami memakainya Tuhan. Biar tempat ini menyatakan Kristus. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Kekudusan Tuhan ada di tempat ini. Dan kami percaya disinilah mujizat kuasa Tuhan. Penggenapan janji-janji Tuhan. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan dinyatakan. Dan tempat ini penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami tolak semua kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan kami dalam beribadah di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, tempat ini adalah milik Tuhan. Kami deklarasikan dalam nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara pulanglah. Bawalah berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Diberkati kehidupanmu, diberkati kehidupan nikahmu, diberkati keluargamu, diberkati usaha pekerjaan pelayananmu, bahkan apapun yang kau kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, diberkati. Engkau sehat, engkau kuat, engkau sejahtera dalam pimpinan Tuhan. Langkah-langkah kakimu disertai oleh Tuhan. Tangan-tanganmu adalah tangan-tangan kesembuhan, tangan-tangan keberkatan. Engkau akan menolong orang, engkau akan membawa, membangkitkan banyak orang untuk kemuliaan namamu. Perkataan-perkataan yang engkau miliki adalah perkataan-perkataan Kristus. Perkataan-perkataan yang menguatkan, perkataan-perkataan yang memberikan nasihat, perkataan-perkataan yang menyatakan kesaksian tentang Kristus. Sehingga orang yang mendengar perkataanmu akan datang kepada Kristus. Diberkati hidupmu dan sekali percaya Yesus tetap untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.